Sementara itu, pemirsa, sejumlah negara mulai menutup lokasi-lokasi wisata populer seiring dengan lonjakan kasus positif COVID-19. Di antaranya kawasan pantai Pattaya di Thailand. Kawasan kota pantai terkenal Pattaya yang terkenal surga surfing bagi wisatawan lokal dan mancanegara sejak Rabu lalu ditutup bagi para pelancong. Pemerintah Thailand terpaksa menerapkan lockdown di Pattaya akibat kenaikan drastis kasus COVID-19. Para pekerja kesehatan melakukan penyemprotan disinfektan di restoran-restoran serta tempat-tempat berkumpulnya turis sebagai tindakan pencegahan. Untuk sementara, restoran di Pattaya hanya melayani pesan antar atau makanan dibawa pulang. Sekolah-sekolah juga ditutup dan supermarket 24 jam beroperasi antara pukul 10 malam hingga pukul 5 pagi. Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha sempat mengunjungi Pattaya. Prayut mengatakan prihatin atas dampak pembatasan kegiatan di Pattaya yang selama ini menyumbangkan devisa tinggi bagi Thailand. Kasus positif COVID-19 di Thailand pada Sabtu lalu mencapai 6.690 kasus dengan 61 korban jiwa. Berbagai sumber, IDX Channel.